Kemacetan panjang terjadi di Jalan Raya Kasumbon Kabupaten Malang menuju Kota Batu pada Senin 20 Maret 2023 petang. Kendaraan yang didominasi roda 4 mengular sekitar 1 km dari titik kemacetan di Jalan Raya Jombok Ngantang. Menurut pengendara yang melintas dari arah Kota Batu menuju Kasumbon, kemacetan terjadi karena ada dua truk di Jalan Raya Jombok Ngantang yang mengalami kerusakan. Sementara itu, menurut penuturan warga sekitar bernama Didi, kemacetan terjadi karena ada dua truk yang menjadi biang kemacetan. Menurut Didi, kedua truk merupakan truk Fuso dan lokasinya berdekatan. Truk pertama tidak kuat menanjak, akhirnya menepi di pinggir jalan. Sedangkan truk kedua, as truk mengalami patah.